Wah, saya senang sekali hari ini bisa berada di sini melihat-lihat hasil karya para mahasiswa Podomoro University di mata kuliah TAEL. Sangat-sangat mengapresiasi dan sangat bangga dengan semua yang sudah diupayakan, dengan semua kerja keras dan pengorbanan yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi dan saya ucapkan selamat acara ini bisa terselenggara dengan baik, dan semoga melalui acara ini mahasiswa Podomoro University bisa semakin bersemangat dan semakin antusias lagi untuk memulai usaha yang kreatif dan inovatif. Ya, kita sekarang ada di acara Youthpreneur in Action 2019 dan di sini bertempat di Kuningan City. Ada 42 booth di sini dan 35 dari mahasiswa Podomoro University, dan juga ada beberapa stand atau booth yang memang anak-anak SMA yang bergabung di sini dan merasakan environment acara dari Youth Brandan ini. Dan ini adalah acara yang kedua, dan kita berharap ini juga terus dilakukan setiap tahunnya. Dan ini juga merupakan visi dari Podomoro University sebagai universitas yang berbasis kewirausahaan dan yang terbaik di Indonesia. Dan kita berharap, dan saya ucapkan ya pastinya, selamat buat teman-teman mahasiswa, karena ini semua di-arrange oleh mahasiswa. Sebagian besar semua yang mereka yang mengatur dari awal sampai akhir, dan ini merupakan satu prestasi buat mereka. Dan nantinya pada saat dia lulus, dia bisa menceritakan kepada pastinya masyarakat umum di luar sana, dan juga mengajarkan adik-adik kelasnya bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha yang keren. Jadi aku sih merasa bersyukur banget bisa melaksanakan acara ini dan menjadi ketua panitia di acara YTIA ini. Karena persiapannya itu like dalam waktu yang sangat singkat, tapi karena bantuan dari para panit, para dosen, dan juga hima-hima dari Podomoro University, makanya acara ini tuh bisa berlanjut dengan sangat lancar. Oh, sangat menarik ya. Saya lihat banyak sekali anak-anak hasil kreativitasnya, dan saya rasa ini bisa dilakukan secara rutin mudah-mudahan. Dan saya harapkan dari sini akan tumbuh banyak sekali entrepreneur-entrepreneur muda. Oke, kalau menurut saya bagus banget karena produknya ternyata bervariasi, dan terlepas dari anak-anak ini banyak yang masih semester 1, tapi ide-idenya tuh unik-unik. Nggak cuma ide melulu makanan, dari produk, lampu, sepatu, dan lain-lain. Jadi harapannya ke depan diadakan lagi dengan konsep yang mungkin berbeda, dan dari sini harapannya akan keluar entrepreneur-entrepreneur muda. Halo, kami dari Kui Krutong. Hari ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang produk yang kami jual. Kami menjual mini flavored crispy garlic bread, di mana biasanya krutong itu terkenal sebagai topping dari sisa salad dan hanya disajikan dengan rasa yang plain. Namun kali ini kami menjadikan krutong sebagai ready to go snack dengan berbagai varian rasa. Halo, nama gue Vido, gue dari Minder. Nah, Minder ini tuh gue bakal ngeluarin produk clutch dari kulit asli. Gue bakal nekenin kualitas yang bagus, yang prima, yang luxury. Pantas buat anak muda, pantas buat orang dewasa juga. Nantikan produk gue ya. Oke, jadi Bro Bites adalah produk brownies bites yang kita kembangkan dengan mengembangkan produk brownies yang biasanya kalau kita makan kan harus dipotong-potong dulu dalam bentuk packaging box kan. Jadi kita udah sediain dalam bentuk potongan-potongan kecil, jadi one bite konsepnya brownies bite. Dan juga dilengkapi dengan ziplock di sini. Jadi kalau habis makan tuh nggak perlu dikaretin atau di staples. Jadi langsung bisa di-zip lagi. Oke, halo semuanya. Gue sekarang lagi di acara Youthpreneur in Action dengan tema lokal itu keren. Dan saat ini gue lagi sama peserta-peserta dari acara ini dan para pebisnis-pebisnis muda. Boleh sebutin namanya? Boleh, nama gue Darius Prayoga, ya kan? Oke, ini? Nama gue Richard Rio, ya kan? Oke. Dimas ya, Dina. Oke, boleh jelasin nggak bisnis kalian tuh apa aja dan kenapa kalian pilih bisnis itu? Boleh banget bro. Jadi gini, yang pertama-tama kok bisnis gue bisa dilihat di sini, ini ada Limnad Brown Sugar ya kan. Dimana kalau Limnad Brown Sugar ini ada brown sugar asli dari gula kelapa bro. Okay. Tapi gula kelapanya nggak dari Jakarta, kayak ecek-ecek bro. Okay. Dari asal muasal keluarga gue, keluarga besar, yaitu dari Kalimantan Barat, Pontianak. Peace out Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya sebutin harga outfit lu. Di atas saya bawa, gue pakai sebetulnya 2 juta. Boleh jelasin bisnis lu dan kenapa lu milih? Jadi bisnis gue ini dari kasava. Kasava tuh daun singkong ya kalau Indonesia nya. Itu tuh gue buat seat cover buat lindungin biar gak ada kotak langsung pantat sama toiletnya, biar higienis gitu. Ini produk gue, bisa dilihat bro. Bisa dilihat bro.
Ya oke, okay. Terima kasih semuanya. Pesan gue buat anak-anak muda, jangan takut untuk mulai berbisnis, mulai dari sekarang seperti mereka ini. Yeah.